Janjo? Ih, si Ama kasar sama Asi ngomong janjo. Bukan, janjo itu bukan langsung kasar gitu. Tapi janjo itu kadang ya bisa buat hiperbola. Untuk ekspresi hati doang aja. Misalnya, ini tempatnya bagus. Wah, janjo bagusnya. Jadi sekarang ini konteksnya kan kamu kan cakep. Jadi kan boleh kayak, oh janjo cakep banget. Gombal bohong. Beneran, swear, beneran. Boleh dong Asi kalau ngeliat cowok kasep pisan terus Asi bilang janjo. Kasep itu wes kadung. Ganteng, A. Iya, boleh, boleh. Tapi bukan janjo ya, tapi janco. Jancok. Bukan jancok, tapi janco. Janco. Nah. Oh. A. Hah? Janco, eh. Loh, kenaan sudah itu. Loh. Kasep bisa, Kak. Sporannya, Loh, jangan. Misalnya bilang janjo, jangan terlalu keras. Nanti mereka nangkepnya kayak marah gitu. Jadi kan nanti tersinggung. Yang bener kayak janjo. Nah, gitu boleh. Berarti sama dong, Kak, kayak merokok. Oh, Abah sering ngucapkan ini ke aku itu. Itu marah ya? Enggak, itu juga sama kayak janjo. Asih merokok. Abah yuk janjo. Asih merokok. Ah. Ya. Abah yuk. Ya. Cok. Rokok. 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 Rokok.